Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'ala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani wa qawli. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah masjid raya sendiri yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa berjumpa dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan sekaligus kita melaksanakan kajian rutin kita tentang fikih ibadah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini khususnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunah-sunahnya, termasuk kita semuanya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa li kullin salihah wa la hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita masih dalam bab tentang masalah i'adatul munfarid, ya, as-shalat jamaah. Jadi tentang masalah i'adah, kemarin kita belum menyelesaikan atau menuntaskan pembahasan ini. Pembagian yang ke-10 adalah i'adatul munfarid as-salatu jamaah. Pengulangan salat bagi orang yang salat sendirian dengan salat berjamaah. Ittafaqa al-fuqaha'u 'ala annahu yajuzu liman sallama munfaridan ay yu'id as-salah fi jama'atin wa takunu ath-thaniyah naflan. Para imam fikih, para fuqaha, mereka sepakat bahwasanya dibolehkan bagi orang salat sendiri kemudian dia melakukan pengulangan sholat itu dengan cara jamaah, ya. Yang kedua kali fi jamaah, dan jamaah tadi itu disunahkan. Amalan bima sabata fi sunnah fi hadits Yazid bin Aswad as-Sabiq. Ya, ini mengamalkan apa yang telah ditetapkan dalam sunnah, yaitu ketika menjelaskan tentang hadisnya Yazid bin Aswad yang telah lalu. Wa fi haditsin akhar, dan juga hadis yang lain, anna rajulan jaa'a ilal masjid ba'da sholatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-'asr wa qala may yatasaddaqu 'ala hadha fa yusalli ma'ahu fa sallama ma'ahu rajulun min al-qaum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, dan isnad hadis ini adalah baik, jayyid.
Sesungguhnya datang seorang laki-laki ke masjid setelah Rasulullah SAW sholat asar. Ya, Nabi sudah sholat berjamaah bersama sahabat-sahabat yang lain. Ada orang datang ke masjid. Faqala, maka Rasul berkata, bersabda, "May yatasaddaq 'ala hadha?" Siapa yang bersedekah terhadap kawannya ini? Fa yusallimahu. Maka ada orang yang menyiapkan diri atau bersedia untuk bersedekah bagi saudaranya itu. Fa shalla ma'ahu rajulun minal qaum. Maka orang tersebut yang tertinggal sholat berjamaah tadi itu sholat lagi bersama dengan orang yang sudah sholat bersama Rasulullah. Ini artinya setelah sholat berjamaah pun dia dibolehkan untuk sholat, mengulang kembali sholatnya itu karena ingin memberikan sedekah kepada saudaranya yang tidak berjamaah, supaya saudaranya tadi itu bisa mendapatkan nilai jamaah. Nah, sholat yang kedua yang dilakukan yang tersebut dibolehkan sunnah. Nah, meskipun demikian dalam hadisnya jelas seperti itu, tetapi para fuqaha memerinci tentang persoalan yang ada itu sholat ini. Walakin lil fuqaha tafsiru fi 'adad shalah. Para imam fikih mereka memberikan perincian dalam masalah yang ada shalah itu. Bagaimana pendapatnya Imam Hanafi di sini, yang berpendapat bukan Imam Hanafi sendiri tapi qaulul Hanafiyah, mengikut mazhab Hanafi. Begitu. Ya juzu lil munfarid 'ala shalah ma'a imam jamaah. Ya. Dibolehkan bagi orang yang salat sendiri mengulang kembali salatnya bersama dengan ya ma'a imam jamaah, dengan jamaah. Wa takunu salatu tsaniyah naflan bi dalil hadis Yazid bin Aswad as-Sabiq fi bahth idrakil fardhah. Jadi ini boleh bagi orang yang salat sendiri lalu ada jamaah tiba, maka dia mengulang kembali sholatnya ikut berjamaah bersama-sama dengan yang lain. Itu dibolehkan berdasarkan hadis yang terdahulu tadi itu. Walladzi qala fi nabi sallallahu alaihi wasallam ini fi akhirainis shufuf lam yusalliya ma'a salatu dhuhr idza sallaytuma fi rihalakuma. Dan ini ya, yang dikatakan dalam masalah ini oleh Nabi SAW pada dua orang yang mereka tertinggal shofnya dalam sholat tadi. Ya. Lalu dia tidak sholat bersama dengan Rasulullah dan dua orang dalam sholat duhur. Ya. Apabila kamu telah sholat di perjalanan kamu, sumadana, ada itu memasyid jamaah, fasholliya ma'hum fa innaha lakuma nafilah. Dan Nabi kepada orang yang tertinggal tadi itu, ya, dia datang di masjid. Di situ ada sholat berjamaah. Dia dalam perjalanan sudah sholat, ya. Lalu ketika datang ada sholat jamaah tadi itu, Nabi katakan, apakah kamu sholat sudah sholat? Sudah sholat itu. Sholatlah kamu bersama mereka, karena sholat kamu yang kedua ini, sholat berjamaah tadi itu merupakan sunnah, nafilah, tambahan. Wa idza kanat naflan a'taitu hukmun nafilah. Kalau memang itu nafilah, maka dia diberikan hukumnya sholat sunnah. Nah, tapi dalam hal sholat asar, fadukru i'adu sholatil asar. Kalau sholat asar enggak? Dimakruhkan mengulang sholat tadi itu karena li'anna nafla mamnu'un ba'dal asr. Ini alasannya. Karena setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Sehingga kalau untuk sholat asar, dia datang di masjid, ada dia sudah sholat di perjalanan, ada sholat jamaah, kita tidak perlu mengulang kembali.
menurut madhab Hanafi seperti ini. Kenapa? Dan setelah asar tidak ada sholat sunnah. Mamnu' ba'dal asri. Wa tukru surat an-nafli khalfan nafli. Idza kana jama'a tsaru min thalathatin. Dan dimakruhkan sholat sunnah di belakangnya orang yang sholat sunnah kalau jamaahnya banyak lebih dari tiga. Wa illa fala tukruhu min ya. In 'aduha bidun adzan. Kalau kurang dari tiga itu maka tidak dimakruhkan jika dia mengulangnya tapi tanpa azan. Jadi sudah azan tadi kan azan waktu pas masuk terus dia ini karena ketinggalan sholat tadi itu dia ulang lagi sholatnya boleh tapi tanpa azan. Wa tukruhu mutlaqan na'atuha bi adzanin dan makruhkan secara mutlak kalau dia melaksanakannya mengulangan tadi itu dengan azan. Wa tajuzu idza kana imamu yusalli fardhan dan bolehkan apabila imamnya itu sholat fardu bukan sholat sunnah. Jadi ada orang sholat sunnah ya kita di belakangnya datang ya bermakmum kepada sholat orang yang sholat sunnah itu. Nah itu enggak boleh tadi itu. Tapi di sini kalau imamnya itu sholat fardu nah, bukan sholat sunnah maka boleh. Lianna sholatun nafilah khalfal fardhi ghairu makruha. Karena sholat sunnah di belakangnya orang yang sholat fardu itu tidak makruh. Jadi tadi itu ada orang yang belum sholat, ya, suruh jadi imamnya dia yang menolong saudaranya ini, dia menjadi makmumnya. Nah di sini karena apa? Karena yang memiliki kewajiban sholat itu, yang sholat fardu tadi itu, karena dia itulah yang menjadi imamnya. Yang menolong saudaranya ini jadi makmum saja dia, makmumnya dia dengan orang yang sholat fardu tadi itu sebagai sholat tambahan. Jadi begitu. Ini menurut pandangan kalangan madhab Hanafi. Bagaimana menurut Maliki? Kata Imam Malik. Maliki. Man sholat fi jama'atin lam ya'ud fi ukhra illa idha dakhala ahadul masajid as-salasah fayundabu lahu al-'adah. Wa man sholat munfaridan jazat lahu al-'adah fi jama'ah. Ithnaini fa aktharu ala ma'a wahidin. Illa idza kana imaman radiban bi masjidin fa yu'idu ma'ahu li anna ar-ratib bil jamaah. Nah, siapa yang salat dalam salat jamaah maka tidak perlu dia mengulang kembali salat yang lain kecuali apabila ada seorang masuk ke masjid ya. Al masjid salat yang ketiga itu fa yudabu lahu al-'adah maka dia disunahkan boleh i'adah. Wa man sallama munfaridan jazat al-i'adah fi jamaah. Dan siapa yang sholat sendiri dibolehkan dia itu yang ada dalam dengan jamaah tadi itu. Ya. Itsnaini faktara dua orang atau lebih. La ma'a wahidin tidak dengan satu orang. Ini kalau menurut madzhab Malik, kalau orang yang lebih dari satu boleh, kalau satu orang enggak. Illa idza kana imaman radiban masjid kecuali apabila ada di situ imam rawatib di masjid itu. Fa yu'idu ma'ahu. Ya. Mulang kembali bersama dia. Di anda rutin kalau jamaah karena apa namanya sholat rawatib itu seperti jamaah. Wa yu'idu kullu sholawati wa al-maghrib dan mulang semua sholat selain dari sholat maghrib wa isya ba'dal witri dan sholat isya setelah witir. Jadi diperinci secara rinci kalau menurut mazhab Malik sholat maghrib tidak dilaksanakan ni'adah tadi. Enggak boleh ya. Selain dari maghrib boleh. Dan juga isya setelah sholat witir. Jadi kalau dia sudah sholat isya lalu witir ada orang datang ya mau sholat ya isya nggak perlu kita ini ada menolong saudaranya yang sedang sholat itu ya. Karena sudah sholat witir. Katanya bang fathurmi ada dahuma li tahsili fadl jamaah. Ya. Nggak boleh kan mengulang keduanya ya ini sholat maghrib dan juga sholat setelah sholat witir karena untuk mencari fadilah sholat jamaah tadi itu. Kenapa? Ammal maghrib fala tu'adu li'anna tasiru ma'al awal syafan. Karena sesungguhnya menjadikan
sholat maghrib tadi itu kalau ulang kembali menjadi genap. Padahal sholat maghrib itu hanya 3 rakaat. Kalau dia ulang kembali jadi genap. Ini alasan madzhab Maliki. Ya anan mu'adafi hukum nafri, karena mengulang tadi itu hukumnya sunnah. Wa insya tu'adu qublal witri. Kalau sholat isya boleh mengulang sebelum sholat witir. Wa la tu'adu ba'dahu, dan tidak mengulang setelah sholat itu. Li'annahu in'adal witri yalzimu khalatu qul sunnah salam la witran fi laylah. Kenapa? Karena nanti kalau dia mengulang kembali sholat itu, sholat witir, berarti dia mengulang kembali sholat witirnya. Padahal dalam satu malam itu tidak ada witir 2 kali. La witroni fi lailatin. Tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Wa illam ya'udhu lazimah mukhalafatuh. Kalau dia tidak mengulang kembali, maka boleh. Ija'alu akhir sholatikum minal laili witron. Jadikanlah akhir dari sholatmu malam itu sholat witir. Itu menurut madzhab Maliki seperti itu. Wa li kulli munfaridin 'adadu shalah illa man shala munfaridan fi ahadil masjid tsalatsah. Dan setiap orang yang sholat sendiri, dia boleh mengulang sholatnya kecuali orang sholat sendiri dalam salah satu masjid-masjid yang 3. Wala yundabu lahu 'adadu ma jama'atu kharijima. Ya. Maka tidak disunahkan dia mengulang kembali jamaahnya di luar masjid itu. Wa yundabu 'adadu jama'atun fiha, dan dia disunahkan mengulang kembali jamaah di dalamnya. Wa yu'idu idza kana ma'muman, kalau dia mengulang tadi itu menjadi makmum. Wa la yasihu ay yakuna imaman, dan dia tidak boleh menjadi imam. Jadi yang mengulang tadi itu, orang yang menolong saudaranya tadi itu enggak boleh jadi imam, boleh jadi makmum saja. Ya gitu. Wa gadzal jama'ati fil ashah. Ya. Kama qala Hanafiyah, wa yanbil mu'id al fard. Dan orang yang mengulang tadi itu niat salat fardu, mufawwidun lillahi ta'ala fi qabli salataini, sebagai ganti ya, ganti mufawwid, kita serahkan kepada Allah lah dalam kekabulan 2 salat yang tadi itu. Nah, ini menurut madzhab Maliki, sedangkan menurut madzhab Syafi'i, wa qala Syafi'iyah yusannu lil musalli wahidah, dibolehkan disunahkan bagi orang yang salat sendiri. Wa kadzal jama'ati fil ashah, demikian juga dalam salat jamaah menurut qaul yang sahih. I'adatul fardhi bi niyatil fardhi fil ashahi ma'a munfarid au ma'a jama'ah yudrikuha fil waqti walau ra'atan fihi 'ala rajih. Jadi mengulang salat fardu dengan niat fardu dalam qaul yang sahih, yang lebih sahih, bersama ya ma'a munfarid au ma'a jama'ah, sendiri ataupun berjamaah, artinya sebelumnya itu sholat sendiri atau sholat berjamaah, yudriku yang ditemukan fil waqti dalam waktu itu walau ra'atan fi muskun, hanya 1 rakaat di dalamnya menurut qaul yang rajih. Walau kana waktu-waktu karah, adapun bahwa apa meskipun dia berada waktunya waktu karah seperti di sholat asar setelah sholat itu enggak apa-apa. Wa taqulu adam maratan wahidatan 'ala rajih, dan boleh mengulang tadi itu ya cuma sekali saja, menurut sidangan 2 kali, nanti ada orang datang lagi, dia ikut sholat lagi, nolong saudaranya, enggak, cukup sekali dia, boleh-bolehnya. Ya kalau ada yang datang lagi mau sholat, ya, lalu enggak ada temannya, ya, padahal tadi sudah menemenin teman yang sebelumnya, nah itu enggak perlu, satu saja sekali aja, ala rajih. Wala yundabu ayyu'ida shalah al-madhurah wala shalah jenazah, dan tidak disunahkan mengulang salat yang dinadarkan atau salat jenazah. Idza yantafi biha wa ishtartu an takuna shalah ath-thaniyah sahihah wa illam tughni 'an al-qadha, jadi bukan salat qadha yang kedua itu. Wa alla yanfaridu waqtu al-ihram bis salat ath-thaniyah 'an as-safi ma imkan dukhuli fi wa anta wa an takuna as-salah ath-thaniyah min qiyamil qawl qadir wa an takuna jama'ah matul badr fi haqqin min ba'd yu'iduha fa in kana 'adiyan fal yu'idha fi ghayri dhulam wa yasiru ay yakuna al-mu'id imaman. Jadi disyaratkan di situ salat yang kedua itu salat yang benar dan tidak apa namanya, bukan salat qadha. Salat qadha. Dan demikian juga bukan waktu ihram dalam salat itu yang keduanya. Wa la faritu waqtu al-ihram di sholat istilahnya dalam sholat yang kedua itu. Dari Al-Sofi, dari Sof bersama
imkanu dukhuli fi, mungkinnya dia masuk di dalam salat itu. Ya. Salat yang kedua, dengan salat tadi amikyamin laqadul, dia mampu berdiri jamaah. Ya, wa anta kuna jamaah matul batun fi hakim rahmi yu'idha. Dan hendaknya jamaah tadi itu diharapkan atau memperoleh haknya orang yang mengulangnya. Fa in kana 'adiyan fala yu'idha fi ghairi dhulam. Maka jika dia dalam keadaan tidak berpakaian lanjang, maka tidak boleh dia mengulang salatnya itu kecuali dalam keadaan yang gelap. Fi ghairi dhulam. Wa yasu'a yaqulu al-mu'idhu imaman. Dia disahkan menjadi mengulang tadi itu dengan menjadi imamnya. Wa idza sallaw 'ada ma'al jamaah, apabila dia salat dan mengulang bersama jamaah, fal fardhu wal awwal fil madhab al jadid. Salat fardu yang pertama ya dalam menurut qaul jadid. Ya, li khabar Yazid bin Aswad as-Sabiq. Ini menurut qaulnya Imam Syafi'i yang jadid, yakni pendapat beliau ketika berada di Mesir. Ya, itu bolehkan sebagaimana dasarnya adalah hadisnya Yazid bin Aswad as-Sabiq yang terdahulu tadi. Idza tabarra Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatannya nafilahnya. Karena disebutkan situ bahwa diibaratkan salat yang kedua itu adalah salat sunnah. Artinya dinilai dapat kesunahan nafilah tambahan. Wa li'annahu asqatul fardhu bi salatil ula. Dan sunnah sholat yang fardu juga dengan setelah kukur dengan sholat yang pertama. Wajibai yakuna tsaniyan naflan, maka sholat wajib yang kedua tadi itu disebut sebagai sholat tambahan. Wayanwi adatus sholah al-mafrudah, dan dia tetap niat mengulang sholat yang fardu hatta la takun naflan mubtada'an, sehingga tidak terjadi di situ sholat tambahan yang pertama. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi tetap nolak niatnya sholat fardu meskipun nanti nilainya dinilai sebagai ibadah sunnah. Bagaimana menurut mazhab Hambali ini? Wa qala al-Hanabilah yustahabbu liman sunna fardu, ya, fardu munfaridan aw fi jama'atin ay yu'id as-salah idza uqimat al-jama'ah wa huwa fil masjid. Disunnahkan bagi orang sholat fardu kalau dia sholat sendiri atau jamaah setelah. Nah, kalau dia mengulang sholatnya itu apabila didirikan sholat jamaah di masjid, bahwa fil masjid. Walau karena waktu yang ada, waktu nahi, meskipun waktunya, waktu yang ada, jadi waktu yang dilarang, waktu sholat asar. Kalau tadi Imam Malik kan gak boleh itu sholat asar. Setelah sholat asar, ini boleh. Meskipun habis sholat asar boleh, sholat asar. Jadi waktu yang karohah ini. Sama unakal yang ada mal imam ar-ratib awaru, sebaik itu lebih longgar ya. Baik itu dia yang ada bersama imam sholat ar-ratib yang biasa atau yang lainnya. Hilal maghrib kecuali maghrib. Ini sama dengan mazhab Syafi'i. Kecuali sholat maghrib. Walatusan mu'adzatuha, apa? Tidak disunahkan mengulang kembali. Li'anna mu'adzatu tatawu. Mengulang tadi itu hukumnya sunnah. Wa wala yakunu biwitrin. Jadi itu berarti tidak ada sholat. Tidak menjadi witir, artinya tidak ganjil. Maka pada sholat maghrib itu ganjil. Wataqun sholatul fardhu, pada sholat yang pertama itu sholat fardhu. Li hadits Yazid ibn Aswad as-Sabiq. Wa yanwi bi tsaniyah kauna mu'ada, dan dia niat ya dengan sholat yang kedua tadi itu adalah sholat kauna mu'ada, mengulang. Ini ada namanya. Di annal ula isqatul fardu, karena yang pertama menggugurkan salat fardu. Wa inna wal mu'attaf ya naflan suha, dan jika dia salat mu'attaf dan ini naflan salat sunnah suha, maka sah. Li mutabaqatil waqi, karena dia mengikuti yang terjadi itu seperti itu. Wa inna wa adharan matalan, misalnya dia ni salat zuhur sahat salatnya, wa kanat naflan, meskipun itu salat sunnah ya. Amma man kana kharij al-masjid, apabila orang yang ada di luar masjid, fa wajada jama'ah tuqam, fa in kana al-waqtu waqtu biha la mustahabbu lahu ad-dukhul. Adapun orang yang berada di luar masjid lalu dia temukan jamaah tadi sedang berdiri, kalau waktu ya waktunya tadi waktu yang terlarang, maka tidak disunahkan dia mengikutinya. La yustahabbu lahu ad-dukhul, tidak disunahkan dia masuk barisan atau masuk
mengikuti salat tadi itu hatta tafrogh salat, sehingga selesai salat itu. Wa tahrumu ala al-'adah wa lam tashih. Dan diharamkan bagi dia mu'adah dan tidak sah salatnya. Sawa'un qasada bi dukhulil masjid tahsilul jama'ah amla. Baik dia itu sengaja masuk masjid, ya, hasil mendapatkan hasil jamaah atau tidak. Wa amma idza lam yakun waqtu nahi, adapun apabila itu dilakukan bukan pada waktu yang dilarang, wa qasada al masjid lil ada, dan dia bermaksud ke masjid untuk mengulang itu, fala tusannu al ada, maka tidak disunahkan dia itu melaksanakan i'adah tadi. Wa illam yaqsud dzalika kana i'adah masunah. Kalau dia tidak bermaksud untuk melaksanakan i'adah, malah justru dia disunahkan. Artinya apa? Sengaja-sengaja dari rumah dia datang ke masjid misalnya ingin melakukan i'adah tadi itu karena dia tadi sholatnya sendiri. Nah, itu malah tidak dibenarkan menurut mazhab Hambali. Jadi terus bagaimana ya? Alami saja kita lihat alaminya. Kebetulan di masjid itu sedang ada sholat berjamaah, dia sudah sholat sebelumnya. Nah, itu mulai kembali boleh. Tapi kalau sengaja dia sholat sendiri di rumah terus pulang ke masjid itu ya nggak boleh. Sengaja seperti itu. Al-hadi asyara waktu istihbabil qiyam lil jamaah aw lis shalah. Waktu disunahkannya berdiri untuk jamaah atau untuk sholat. Ini ternyata juga dibahas. Jadi ketika seorang muadzin melaksanakan iqamah, itu sebenarnya kapan waktunya itu kita disunahkan untuk berdiri dalam rangka melaksanakan ibadah sholat jamaah tadi itu. Arafna fi bahthi ahkam al-iqamah lis-shalah anna al-fuqaha ara'u arba'atin fi waqt istihbab al-qiyam li shalat al-jama'ah nujizuha huna. Ya, sebagaimana kita tahu dalam pembahasan masalah hukum iqamah dalam salat bahwa sesungguhnya bagi para fuqaha ada beberapa pandangan, ya, ada empat dalam waktu disunahkannya berdiri untuk salat jamaah itu. Nah, di sini adanya. Pertama, di kalangan mazhab Hanafi, dhahab al-Hanafiyah ila anna al-musalli yaqumu inda hayya 'ala al-falah wa ba'da qiyam al-imam. Ya. Menurut mazhab Hanafi bahwa seorang yang akan berjamaah tadi itu dia berdiri ketika sudah dikumandangkan lafaz hayya 'ala al-shalah. Hayya 'ala al-falah di sini. Hayya 'ala al-falah, jadi hayya 'ala al-shalah, hayya 'ala al-falah. Baru dia berdiri dan setelah berdirinya imam, jadi imamnya dulu itu. Wadhhab al-Hanabilah ila annahu yaqumu